Bahar Siwi Ahmad kembali mengumumkan kabar bahagia terkait acara Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar 2022 nanti. Acara ajang bergengsi tersebut diinformasikan akan segera dihelat dalam waktu dekat ini. Pimpinan yang menjabat sebagai SCM itu di Indosiar juga telah merilis deretan para dewan juri serta para host yang akan bekerja dalam acara super megah itu. Namun, terkait hal tersebut masih dirahasiakan dan akan diumumkan saat acara Lida mulai disiarkan nanti. Namun sayangnya, menurut informasi yang berhembus di masyarakat saat ini, dikabarkan bahwa Lesti Kejora tak lagi mengisi acara Liga Dangdut Indonesia 2022 sebagai dewan juri. Jebolan terbaik Indosiar tersebut diisukan akan digantikan oleh Rara atau Selvi Lida yang juga sang juara dangdut Indosiar. Pergantian Lesti Kejora sebagai dewan juri disebabkan oleh beberapa hal dan pastinya bukan karena istri dari Rizky Billar tersebut tak lagi dibutuhkan oleh pihak Indosiar. Melainkan ada hal yang tak mungkin Lesti Kejora untuk bekerja dalam ajang itu. Seperti yang sudah diketahui bersama, Lesti Kejora saat ini tengah hamil besar. Diprediksi, menurut dokter kandungan, istri dari aktor tampan Rizky Billar tersebut akan melahirkan di bulan Januari atau awal Februari 2022 nanti. Sehingga dari keadaan tersebut membuat pihak Indosiar penyelenggara acara Liga Dangdut Indonesia terpaksa harus menggantikan Lesti Kejora dengan penyanyi lainnya sebagai dewan juri dalam ajang itu. Adapun tanggal penyelenggaraan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia itu sampai saat ini masih simpang siur. Namun yang pastinya acara tersebut akan dilaksanakan di tahun 2022 nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.